sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati pemimpin pondok pesantren Al-Mubaidiyah beserta keluarga, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, masalah dekadensi moral semakin mewabah dan menggejala dalam berbagai bidang kehidupan. Kita perhatikan dalam bidang sosial, perjudian, judi, meracuni keimanan, perzinahan, mabuk-mabukan, pencurian, bahkan pembunuhan semakin merajalela. Dalam bidang politik pemerintahan, budaya korupsi, budaya kolusi, dan budaya nepotisme. Dalam bidang hukum ketidakadilan, jual beli hukum, mafia keadilan ada di mana-mana. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya peranan akhlak dalam membangun bangsa, maka pada kesempatan ini izinkan kami dari grup Subwaisu akan membahas syarahan Al-Qur'an dengan judul Kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suri Tauladan dalam membangun masyarakat madani. Dalam rujukan surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان